Hai semua, balik lagi nih di Belajar Masak. Semua orang bisa masak. Hari ini kita akan membuat resep tumis jantung pisang. Bikinnya mudah banget. Dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Oke, langsung kita mengolahnya. Nah, kita panaskan dulu, rebus airnya. Kalau sudah mendidih, kita masukkan jantung pisangnya. Nah, setelah mendidih, kita angkat lalu tiriskan. Kita tiriskan di sini. Nah, setelah itu kita remas-remas. Nah, yang tengah ini kita buang. Nah, kita remas-remas semua. Setelah itu kita siapkan bahan-bahannya yang kita butuhkan. Ada 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 3 buah cabai rawit, 1 batang serai atau 1 potong serai, dan lengkuas, kemiri, dua daun salam, dan terasi. Dan ini ketumbar bubuk. Kita potong-potong dulu bawang putihnya, dipotong kecil-kecil seperti ini. Bawang merahnya juga dipotong kecil-kecil seperti ini. Cabai rawitnya juga dipotong kecil-kecil, dipotong kecil-kecil semua. Nah, setelah itu kita tambahkan minyak sayur dan panaskan. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan bawang merahnya. Bawang putih juga kita masukkan. Kita ambil sejumput terasi, sedikit saja ya, terasinya segini. Nah, itu kemiri dan lengkuas itu tadi dihaluskan atau kita digerus sampai halus. Kalau misalkan sudah halus, kita masukkan ke situ. Nah, ini bubuk ketumbarnya secukupnya. Kita oseng-oseng lagi supaya matang. Cabai rawitnya juga kita masukkan. Dan jangan lupa kasih 2 lembar daun salam, 1 potong serai, ini airnya 50 ml ya. 50 ml itu nanti dibagi 2. Kalau kalian mau sekalian dimasukkan semua juga nggak apa-apa, tapi saya nanti masukinnya satu persatu. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh gula pasir, 1/2 rasa juga secukupnya, 1/2 kaldu secukupnya, 1/2. Kita oseng-oseng lagi, kita masak-masak lagi.
Nah, ini santannya kita masukkan. Nah, setelah mendidih seperti ini, rebusan jantung tadi, jantung pisang tadi, kita masukkan ke sini. Kita oseng-oseng lagi. Dioseng-oseng terus. Nah, itu sisanya tadi 50 air itu terakhir dimasukkan lagi. Nah, kita tutup dan tunggu sampai 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita angkat. Baunya enak banget. Nah, ini sudah jadi. Mari kita coba. Mari. Enak. Mantap.